Gempa Sukabumi dengan kekuatan 4 magnitudo merobohkan bangunan SD Negeri Gunung Biru di Kampung Cimapak. Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa, 28 Februari 2023, malam. Gempa Sukabumi itu bersumber dari Sesar Cimandiri. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan Simpenan, Dandi Sulaiman, mengatakan, bangunan yang ambruk merupakan ruangan kelas 3, saat gempa Sukabumi itu. Tak ada aktivitas di sekolah tersebut. Bangunan itu juga kondisinya sudah tidak layak pakai. Biasanya, bangunan tersebut digunakan untuk pelajar kelas 3. Ia menjelaskan, bangunan dengan luas 6-12 meter persegi itu kini tidak dapat dipakai aktivitas kegiatan belajar mengajar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.